Tamu-tamu ya? Pada kemana ya? Astaga. Oh, ii, masuk pada dicariin. Itu nyari takjil. Kan dia nyari takjil buat kita. Oh, nyari takjil. Iya, di situ. Udah bilang belum boleh berenang, udah mau berenang di belakang. Bukan lagi yang belum buka puasa. Kalau merangnya mau diminum. Pas ah. Mau enjol. Rumahnya gede banget, aku suka. Tapi gini, ada nggak misalnya ketemu orang yang kalau ngomong, waduh, gak taunya barang yang dia pakai itu palsu. Pernah gak? Pernah tanpa nyebutin orangnya? Pernah. Terus apa yang dilakukan? Tahu, ya udah kita diam aja kan gak mungkin kita bilang, eh itu palsu atau apa. Tapi pernah gitu ya, cuma kita ketawa aja ngeliatnya gitu. Barang branded nih ya, menurut Angel Alga itu apa? Penting seberapa penting apa? Apakah kalau barang itu harus branded gitu? Segini, kalau buat saya sih gini, enggak semua barang harus kita pakai semuanya branded. Tapi kalau misalnya kita tahu mau, kita kan doyan namanya perempuan ya, suka dengan barang-barang yang cantik, yang indah pasti. Alangkah baiknya kita beli sesuatu yang sedikit mahal tapi itu bisa menjadi nilai jual yang baik gitu. Nah itu yang dikatakan namanya branded kan, ada nilai jualnya kan. Ketimbang kita beli nih belanja nih banyak sampai di rumah banyak tapi akhirnya sampah semua. Tapi lebih baik beli barang yang agak mahal dikit satu tapi bisa panjang. Tapi panjang. Dan kita pakai juga buat anak-anak kita. Dan kita pakainya juga kita tahu gitu apa. Percaya dirinya lebih penuh gitu kan, nggak usah mikirin besok harus beli lagi gitu. Iya, kan betul. Juga memicu kita cari uang, benar nggak? Betul, setuju buat Angel Elga. Kalau barang yang paling murah menurut Angel Elga itu apa? Kalau yang Angel Elga punya? Banyak lah, di rumah kita nggak mungkin pakai branded juga kan. Kita juga pakai daster, seperti perempuan biasanya perempuan juga lain. Gitu, yang lainnya juga. Hidup saya biasa-biasanya normal-normal aja gitu. Cuman yang ngeliatnya kayak luar biasa. Yang paling, kalau yang paling mahal selain rumah? Barang yang paling mahal. Ada misalnya jam 250 juta. Lebih lah, ini miliar-miliaran. M. Tas. Apa-apa kan misalnya? Pokoknya barang yang dipakai sama Angel Elga yang paling mahal. Berlian kali ya. Tuh lihat dong cincinnya. Angel ketawa aja, dua tangan aja buset. Aduh, gila ya. Iya benar. Tuh lihat, ya kan? Oh, jadi yang paling mahal belum dijawab. Iya. Jawab dulu apa dong. Apa ya? Cincin, berliannya gitu. Perempuan. Bener tuh, tuh. Tapi emang kemarin bener jual tas brandednya buat beli sawah di kampung, bener. Iya, bener. Iya, ada sebagian. Dijual buat beli sawah. Tuh, kan berarti bisa investasi sebenarnya, ya. Tas itu kalau kita milihnya benar, iya. Makanya tadi saya bilang jangan berpikir negatif bahwa kita punya barang branded itu lalu semua mengatakan itu kan boros ya, ini kan enggak ya gitu. Sebenarnya pintar-pintar kita perempuan gitu, karena lebih tidak pintar buat saya kalau perempuan belanja lihat ini mau lihat itu mau lihat ini mau ini lucu ya ini lucu ya, tapi akhirnya jadi begitu ya. Dia udah bosan itu jadi sampah. Tapi kalau barang-barang yang berkualitas pasti dia nggak akan bosan. Betul. dia punya taste dan punya style yang dia sendiri, dia tahu bahwa yang saya miliki ini membuat saya percaya diri penuh dan ada investasinya, ya, dan betul. Bawa kemana aja bisa. Disimpan-simpan, disayang-sayang, ya betul.